Itulah toleransi. Hak itu kan gak mesti diambil. Kita merelakan hak kita tidak diambil demi kemaslahatan dan kemanfaatan yang lebih besar. Nah, itu yang tidak saya temui di Jakarta tuh. Orang yang sangat tidak toleran. Kita belajar toleransi dari hal-hal kecil lah. Orang yang punya polisi tidur di depan rumahnya karena punya anak kecil, menurut saya itu orang yang tidak toleran dan tidak punya iman tuh. Iya. Dia yang tidur sama istrinya, kita yang suruh jagain outputnya. Iya. Dia yang enak tidur sama istrinya, kita yang suruh jagain anaknya. Kan banyak tuh di kampung-kampung juga, di Bondowoso, di kampung saya tuh pernah. Jadi ada polisi tidur dengan alasan karena banyak anak kecil main di jalan. Loh, anaknya yang suruh jangan main di jalan, kok malah kita yang suruh jagain anak dia? Bikin pagar yang tinggi biar anaknya gak main. Bikin tempat bermain untuk anak-anaknya, jangan malah kita. Karena kenapa saya bilang gak ada iman? Karena kata Nabi, iman itu ada 60-70 cabang. Cabang pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cabang terakhir itu adalah memindahkan duri yang ada di tengah jalan ke pinggir jalan. Nah, ini udah gak mindahin duri dari tengah jalan ke pinggir jalan, malah bikin polisi tidur di tengah jalan.